pinset di sini kalau ini di bawahnya. Tidur aja kerjanya sih. Lu ngapain sih? Makan udah. Anak udah. Nyuci ngepel udah. Kadang nih kalau mau dicat boleh cari. Mana palanya rambutnya ke situ. Susah amat sih. Sini agak tinggi dikit. Terlalu jauh, coba naik dikit. Gitu dong. Oh ya, saya main sih kena sikut lagi nanti. Mau diapain sih? Gak tiduran nyenyak, ditemenin lah. Anak lagi ke musola. Tapi anak demen kalau ngelihat begini, maksudnya dia tuh demen ngelihat orang tuanya tuh lagi bareng-bareng begini. Tapi gak coba, coba diam saja. Coba diam nanti dia akan bertanya-tanya. Mama, papa marah ya. Gitu pertanyaannya biasanya. Atau ya, papa, mama ngambek ya. Gitu. Tapi kalau lihat kayak gini gak dia lalu lalang biasa saja dia pergi. Tapi kalau apa namanya ya itu kita diam-diam nih. Ya diam-diam. Langsung dia ini. Ya mah ya. Gitu mah. Ini perut mama gede banget mah. Ada bayinya. Usia kandungan 7 bulan. Nah, bulan 1. Masih tapi bukan bulan gerhana sih. Cabutin ubahnya lama-lama gundul karena rambutnya nanti akan berubah putih semua ini. Ini perempuan gampang banget tidur ini. Dekat bantal dikit atau di bangku biasa ya gitu. Semalam gitu. Semalam aja nonton TV-nya. Bareng-bareng bilang langsung, wih seru banget saya bilang begitu. Dia langsung, hap, padahal lagi ini, lagi duduk nih. Ternyata dia tidur. Kalau ngantuk ke tidur. Ya saya tahu orang ngantuk tidur lah, mama. Terlalu tiap hari tidur terus sama kemarin saya ajak tidur ya dia untung dia ikut tidur tapi kalau dia tidur sendirian saya nggak diajak saya ganggu sebelah sini nih kayaknya kelihatan. Ini udah botak banget, nanti kamu tahu botak bagaimana? Yang kelihatan putih ini kelihatan. Masya Allah. Wih, perutnya gede. Macam apa namanya? Ini otang beruk. Beruk apa? Yang kayak monyet gede itu mulutnya gede pung gitu. Bukan panda. Bukan, beruk tuh sejenis monyet.
Wow. Anaknya lagi main. Nah, dapat satu kan. Putus. Enggak putus nih, tuh lihat tuh. Lihat tuh, dasarnya kan ada itunya. Nih, kalau putus ditempel begini nggak nempel nih, set gini. Nah, kalau itu nempel kan berarti bawahnya basah. Ya, Ini bayangan. kenapa itu tangannya? Ini. Mana? Ini. Oh, kenapa rudan? Kenapa parutan? Udah tua aja, masa marut mah bawa ke tukang parut aja. Apanya dah? Terus setengah kelapa nggak apa-apa, kok saya juga cuma 1.000 perak sih. Daripada kamu ini luka-luka, aku kan nggak tega. Ya suruh pakai asisten rumah tangga, kamu nggak setuju. Saya mau pilihnya bohai-bohai gitu. Tenaganya masih wahut. Ya kalau marut mah dan yang bohai kalau lagi marut keparut-keparut aja. Ya nggak lama, tapi kalau bohai kan saya juga nemenin nggak ini dong. Ya, apalagi temenin, nggak jadi marut juga. Keparut tangannya semua lima-lima. Udah jangan sedih lah. Ya, sedih siapa? Ditarik semua. Satu doang yang putus tuh. Memperasan aja kan. Ada tadi di situ. Coba kalau pindah posisi, tidak lah. Udah berubah. Kalau dia mau tukar tambah boleh lah. Itu kan. Sebiji itu enggak putus mana tuh. Suaranya kayak putus. Kan nariknya pelan-pelan, gak kayak kamu kan kruk-kruk sakit seperti gini ini loh. Tuaan, di pinggiran agak ketok-ketok. Tuh. Enggak, cuma pas ketarik keriuk gitu bunyinya. Kayak ketarik sama otak. Kayaknya. Otaknya juga kering. Nah itu putus. Putus lagi. Nah ini baru sampai ke dasar putusnya. Oh pendek banget ini. Ini pendek banget. Cabut tuh nih. Percaya tuh. Ya kalau kamu nggak percaya sama suami kamu, percaya sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Kamu percayanya apa sama dia? Saya tanya nih. Percaya ada langit dan bumi. Langit dan bumi itu cuma dari dulu. Salam. Tumben orang salim bocah. Nanti salim dong. Sabar dong. Ngeluruk dulu ya tas. Mana sih? Mam di sit, mam di betulan.
Anak zaman sekarang tuh suruh makan susahnya. Jawab lagi. Dulu waktu di dalam perut ya, sini. Ini dalam perut, perut. Dia itu banyak gitu. Puasa mamanya, males makan. Jadi pas lahir anaknya gitu, makanin. Kayak cenong begini kayak bisa ngantem tembok. Cenong di situ, cenong pada cita. Oh, di sana bukan cenong tapi cendung. Main kemana kan berenang apa kemana yuk? Ah, oh, bete deh rumah. Iya, hari-hari begini saja. Ya, pasan lu bilang mau girang dia ke berenang. Hah? Apa ya? Iya berenang girang deh. Berenang di kali bawah aja situ kan. Bohong kah? Kenapa kamu mau jadi buruk agak kah sebelah? Celana. Hah? Celana licin. Licin-licin kan yang penting asik tuh mah. Yang penting air mengalir kan tasnya udah senang. Daripada kali sana kali gede banget begitu. Kita nggak tahu kalau banjir tuh benar-benar kecabut. Mau rontok duluan baru dipegang jadi nggak ada rasa. Bete penonton saya di rumah mulu. Ya begini kerjanya begini. Mana kerjanya freelance. Kali yang dulu di sono enggak sih masih ada. Apaan? Kali. Ini mana? Oh yang di sono. Yang dulu kau mandi sono. Masih? Masih pakai orang dari Karangasem sono masih pakai. Panjang deh, ya. Masih itu masih pakai. Cuma kan gak serapi kayak dulu. Dulu kan betul-betul dirapikan tuh. Ah, banyak banget sekarang. Dua, Mak. Ya iya, banyak banget. Langsung tuh. Aku terus itu tuh, dua langsung. Emang berasa, Mak? Berasa, Mak. Mau dapet sebelahan, masa saya tarik satu doang kan. Awalnya satu ngiri tuh. Pendek-pendek aja yang pendek kan dia muncul. Muncul di gilembok, gue pikir tuyul kali. Pendek-pendek muncul. Apa aja muncul nah. Astagfirullahaladzim. Dua tuh nih, ini dua tuh. Asli dua tuh nyapu gitu. Apa nih kita lagi dipilih-pilih mau harusnya yang itu memang udah rontok bukan cabutan. Panjangnya beda, Mama. Kamu lihat dulu dong. Beli cat rambut aja biar kasih warna merah. Enggak lah. Warna putih enggak apa-apa. Putih enggak apa-apa suruh saya cabutin hari-hari. Aduh yang hitam ya. Lagi ngetarik. Aduh yang hitam lagi nih. Gundul ya. Coklat. Belanda kesasar. Lah salah kan? Ih sakti amat ini uban. Masa tarik yang ini yang bisa gitu. Nah ini tuh bener tuh bener-bener sakti nih. Sakti mandra bunga. Sakti mandra cat.
Rumah yang ini apa sisa belakangnya gedean nih. Mana? Yang ini lah sekarang. Sekarang ini. Iya. Yang di sono sini. Sono. Yang di gini, Bu. Ya. 3 meter, Bu. Yang dulu dijetis kan dia luang tamunya panjang, sisa sedikit tuang. Nah, karena di atas pintasnya. Dapurnya kan kecil, khusus dapur. Itu dong sisa pas dapur kita itu segitu sisa ya baik kentut dikit tapi kalau bawah antol-antol kecabut malah mata yang kecabut nih putus nih. Au! Yang bener masa sih semuanya dari ini sekarang. Kamu agak dantengnya, ini kan mereka beranjak tuh. Nah, biasanya di sini ada yang panjang nih. Satu biji, dijangkut. Wah, masuk. Aduh, aku ada pukul lah. Kita sama masuk loh. Bunyi kerubak-kerubak tak? Kenapa? Telah capek. Udah capek segitu aja ya. Dah. Ngorok lo tidur. Ngorok siapa? Biasanya kamu yang ngacak soalnya. Tumben-tumben sekarang. Menang-menang baik.